Pabrik plastik di kawasan Kalideres, Jakarta Barat terbakar. Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Tampak asap hitam membumbung di lokasi kebakaran. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut, pemirsa. Hingga kini petugas masih berjibaku memadamkan api. Sementara itu, lokasi kejadian berada di Jalan Gagarawa Company, RT 02, RW 04, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Bagaimana penanganan kebakaran pabrik plastik di Kalideres, Jakarta Barat? Ya, kita langsung tanyakan ke rekan kami, ada Arief Budiman di sana, pemirsa. Arief Budiman, apakah sudah diketahui penyebab kebakaran ini secara pasti dan apakah api sudah berhasil dijinakkan hingga saat ini? Ya, selamat sore Andro, selamat sore Tita. Dapat kami laporkan hingga saat ini api masih terus menyala membakar tiga pabrik yang tadi sempat terbakar di Jalan Gagak Raw Company, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Hingga saat ini 15 unit pemadam kebakaran yang masih berada di lokasi masih terus berupaya melakukan pemadaman mengingat banyaknya material yang terbuat dari plastik yang sulit dipadamkan hingga harus ada penanganan lebih dari petugas pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman. Untuk sampai saat ini sendiri kita belum mengetahui pasti penyebab dari kebakaran ini, namun diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu pabrik sesuai dengan kesaksian warga sebelumnya menceritakan bahwa api pertama kali muncul dari salah satu pabrik yang berada di bagian belakang, sehingga api dengan cepat membesar dan merambat ke pabrik-pabrik lainnya. Seperti itu, Tisa dan Andro. Arief, saat kebakaran terjadi bagaimana kondisi karyawan yang ada di sana? Iya, pada saat kejadian di pabrik yang pertama kali terbakar itu, karyawan-karyawan sudah mulai bubar, seperti itu, Andro. Serta warga-warga yang berada di sekitar juga terkejut melihat api yang dengan cepat membesar serta kepulan asap hitam yang tebal juga membuat menarik perhatian warga sekitar hingga sampai saat ini masih terus dilakukan pemadaman. Seperti itu, Anto. Ya, pabrik ini kalau bisa Anda gambarkan apakah berada dekat dengan pemukiman warga di sana atau mungkin jaraknya berapa jauh dari tempat fasilitas umum? Ya, untuk pabriknya sendiri kalau kita lihat memang sangat berdekatan ya dengan pemukiman warga yang terlihat mulai termasuk menjadi pemukiman yang padat penduduk. Sehingga perlu ada upaya ekstra dari petugas pemadam kebakaran untuk melokalisir terjadinya perambatan ke area pemukiman warga. Seperti itu, kita. Apa yang menjadi kendala petugas pemadam kebakaran di lapangan? Karena Anda tadi menyebutkan sudah 15 unit damkar yang diterjunkan. Ya, untuk kendala sendiri kita lihat karena material yang terbakar ya, yang terbuat dari plastik yang membuat api sulit dipadamkan dengan tumpukan-tumpukan plastik yang mulai dari biji plastik untuk diolah menjadi plastik itu yang membuat api sulit dipadamkan seperti itu. Apakah saat ini kalau kita lihat ini ada seorang korban yang tampaknya mungkin sempat terjebak atau mungkin terhirup kabut dari asap ataupun asap, Anda bisa gambarkan tidak pada saat itu ia sedang berada di mana dan apa yang terjadi dengan korban ini? Gambar yang di layar kaca. Ya, untuk korban yang tadi sempat kita lihat ada relawan atau relawan dari pemadam sendiri yang tadi setengah berupaya untuk membantu pemadam melakukan pemadaman namun tidak menggunakan alat pelindung seperti masker serta baju perlengkapan pemadam seperti itu sehingga menghirup asap yang tebal sehingga mengalami sesak napas dan harus dievakuasi ke rumah sakit terdekat seperti itu. Arief, apakah sudah ada data dan juga kepastian bahwa tidak ada sama sekali pegawai di pabrik tersebut yang terjebak di dalam saat ini? Semuanya sudah diamankan, sudah berhasil dievakuasi atau bagaimana, Arief? Ya, sampai saat ini kita masih menunggu konfirmasi pasti dari pihak pemadam kebakaran serta kepolisian terkait adanya korban atau tidak di dalam area pabrik. Namun hingga saat ini kita juga belum mendapatkan keterangan mengenai adanya korban seperti itu. Baik, terima kasih Arief Budiman atas laporan Anda langsung dari Kalideres, Jakarta.